Luapan sungai akibat hujan deras melanda wilayah selatan, tengah dan barat Yaman, pada Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan warga terdampak, sebuah bas tersapu arus di distrik Baihan, di selatan Provinsi Sapua, jalan dan pertanian juga hancur akibat bencana di provinsi tersebut. Sedikitnya 20 rumah di Al-Harasiah, Al-Uliyah dan Taiz sebagian hancur atau terendam, memaksa warga meninggalkan harta bendanya dan mencari perlindungan ke kerabat. Orang-orang mengatakan bahwa hujan lebat dan luapan sungai telah merusak rumah mereka dan mencemari persediaan makanan, dan meminta bantuan segera selama Ramadan. Dalam 2 tahun terakhir, hujan lebat dan luapan sungai telah berdampak pada ribuan warga Yaman di seluruh negeri, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan tenda-tenda pengungsi, dan menyebarkan penyakit seperti kolera. Sementara itu, Pusat Meteorologi Nasional pada Jumat, memperkirakan curah hujan dan luapan sungai di beberapa wilayah Yaman pekan ini dan mengimbau warga menghindari saluran air. FAO memperingatkan bahwa hujan lebat akan terjadi hingga pertengahan April, dan diperkirakan akan menghancurkan infrastruktur tambahan dan lahan pertanian, serta mengancam 22.000 orang di sana, Damar, Ibla, Hadramaut, dan Jowf.